tahniah saya ucapkan kepada semua peserta sahabat-sahabat Al-Quran pada malam ini, dan kita mendoakan semangat yang ada ini, nyala rasa yang ada ini berterusan hinggalah ke akhirnya, hingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Dan malam ini untuk kita sebagai kesimpulan kepada pertemuan malam ini, saya suka nak membawa apa yang Coach Jamil bawa tadi. Kenapa? Ada yang bertanya tentang sedikit ketidakyakinan untuk membuat tadabbur tazakur ni. Kerana mereka kata apa? Oh, takut silap, takut salah. Tuan-tuan Cik Puan, bila sebut tentang ayat yang kita lihat itu, yakin percaya, kalau Tuan-tuan Cik Puan tengok ayat itu pada hari ini, dan tengok ayat itu mungkin seminggu lagi, dia akan berbeza. Sebab apa? Sebab dia mengikut kepada tiga perkara. Pertama adalah kita punya pendidikan pada ketika kita melihat dan memandang ayat tersebut. Yang kedua adalah pengalaman kita. Mungkin pengalaman kita sekarang berbanding lagi 5 hari ataupun 7 hari atau mungkin lagi setahun berbeza. Maka apa sahaja yang kita buat tadabbur dan tazakurnya itu berdasarkan pada pengalaman yang kita hadapi pada ketika itu. Dan tambahan dengan pengalaman-pengalaman lepas yang mana kita menyambung titik-titik kehidupan kita. Dan yang ketiga, dia bergantung juga pada persekitaran semasa. Mungkin sekarang persekitaran kita tentang wabak COVID-19. Kita tak tahu lagi, mungkin 10 tahun akan datang, berbeza pula situasinya. Maka ketiga-tiga perkara inilah yang banyak mempengaruhi cara pandang kita, mindset kita kepada ayat Al-Quran itu. Nak menunjukkan bahawa betapa ayat Al-Quran ini amat-amat ajaib, ialah mukjizat terbesar yang Allah kurniakan kepada kita dalam bentuk yang mana bertulis dan kekal hinggalah ke akhirat. Dan kita doakan juga, bila kita dah tadabbur dan tazakur ini, segala pembelajaran yang kita dapat sepanjang kita tadabbur tazakur ini akan melekat. Kita tak nak nanti bila kita dah tadabbur hari ini, besok lupa. Kita mendoakan itu. Biar melekat dan kita boleh beramal dan kita boleh mengambil tindakan atas segala pembelajaran kita insya-Allah.